Assalamualaikum, welcome back to Bola Alih. Sebelum aku teruskan video ni seperti biasa, terlebih dahulu korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah share tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright gang, match day semi final Piala FA di antara pasukan Terengganu FC bertemu dengan KL City FC dan pasukan JDT bertemu dengan pasukan Selangor FC. So, untuk video pada kali ini aku akan buat ramalan pasukan manakah yang akan pergi ke peringkat akhir Piala FA 2023 kepada pasukan yang mana mempunyai impian, yang mana mempunyai cita-cita untuk bermain di peringkat Asia. Inilah masa dia sebab Piala FA menjanjikan satu slot untuk Piala AFC pada tahun 2024 nanti. Aku ada satu masalah lah dekat sini. Siapa yang buat jadual ni eh? Semi final Piala FA bertindih dengan Liga Supermat. Kalau match pada hari ni Terengganu lawan KL, aku boleh layan lagi. Game hari Isnin nanti eh, tim aku sendiri Negeri Sembilan lawan dengan Penang hari Isnin. Kebetulan JDT dengan Selangor lawan pun hari Isnin juga. Tak kepisang tu kan? Nak juga layanan game panas tu, JDT lawan Selangor kan? Sebab kita nak berikan full support, turun ke stadium layan game Negeri Sembilan dengan pasukan Penang. Kita support tim kita sendiri dulu geng, berbanding dengan tim pasukan lain eh. Tapi game ni panas geng. Aduh mat, macam mana ni eh? Terpaksalah kita layan highlight nanti. Alright geng, kali ni aku malah nak bebel panjang-panjang. Aku bagi direct terus tanpa segan dan silu. Pasukan manakah yang akan ke final Piala FA adalah pasukan JDT bertemu dengan pasukan Terengganu. Why JDT? Why Terengganu? Kalau korang tengok last match temporary dalam saingan Liga Super Malaysia, pertembungan di antara pasukan Terengganu bertemu dengan JDT ni seolah-olah game rehearsal final Piala FA game. Game ni memang function teruk, memang sedap gila lah kalau kita layan eh. Tapi itulah, Terengganu masa tu kalau kau ingat lagi tak ada rezeki geng, ada dua kad merah pula kan, and tak dapat nak comeback, tak dapat nak cari gol penyamaan. Tapi kalau kata ramalan aku ni betul, time ni lah pasukan Terengganu nak revenge balik pasukan JDT geng. Nampak macam senang sangat je kau buat prediction ni kan. Tah ye tah tak lah tu. Okey lah geng, kita tengok statistik dekat atas kertas. Head to head pertemuan di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan KL, nampaknya ada sedikit kelebihan kepada pasukan Terengganu dengan 4 kemenangan dan 1 kali seri. So dekat sini Terengganu lebih unggul berbanding dengan pasukan KL. Tapi Terengganu kena berhati-hati sebab pasukan KL ni kadang-kadang suka buat magic eh. Suku akhir tempoh hari pun Sabah pun tercedok eh dengan pasukan KL ni. Dan korang perlu ingat eh, pasukan KL ni adalah finalist Piala AFC season lepas dan pernah kalahkan JDT di final Piala Malaysia pada tahun 2021 geng. Bukan biasa-biasa. Tapi aku punya prediction dengan tetap, aku punya pendirian mengatakan pasukan Terengganu akan layak ke final Piala FA tahun 2023 ni geng. Lagi satu game ni memang panas lah cerita dia kan, JDT lawan dengan Selangor. Kenapa aku predict JDT yang ke final? Kenapa bukan Selangor yang ke final? Sebab sebelum ni aku pernah berharap dekat pasukan Selangor kan, kalahkan JDT, hentikan dominasi JDT. Sebab Selangor ni adalah salah satu pasukan yang berbelanja besar pada musim ni. Last-last tercedok juga geng, 4-0. Fush, 4-0 tu geng. Lagi-lagi sekarang ni JDT bermain di tempat sendiri, di depan penyokong-penyokong sendiri. Itu adalah salah satu kelebihan. Dan 5 game terakhir Selangor tak pernah menang lagi ni dengan pasukan JDT ni. Sebab itulah aku pilih JDT akan ke final Piala FA pada tahun 2023 ni. Apa-apa pun, aku harapkan kita disajikan dengan perlawanan yang cantik, yang best, tak mengantuk, tak membosankan. Ada permainan eh, ada yang menang, ada yang kalah. Yang mana kalah boleh cuba untuk Piala Malaysia pula nanti. So, kot ada yang tak bersependapat dengan aku, korang ada ramalan korang yang tersendiri dan korang ada alasan korang yang tersendiri, korang boleh drop korang punya komen pasukan manakah yang akan layak ke pentas akhir Piala FA pada tahun 2023 ni. So geng, untuk video pada kali ni cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.